Kali. Hey, ya Cici Mei. Mau bisnis kopi pakai modal 10 juta, bisa nggak ya? 10 juta. 10 juta mulainya harus lebih sederhana ya Cici Mei ya. Mungkin Cici Mei ya jualan di pinggir jalan lah gitulah. Steering, terus mesin espressonya mungkin yang manual bisa atau yang rumahan. Terus bisa juga pakai manual bro. Kalau modal 5 juta? 5 juta. Oke. Okay. Gini, Cici Mei coba perhatikan di pinggir jalan sana, itu ada kafe mana yang mau dijual. Coba Cici Mei nego sama mereka. Biasanya itu steering mereka sama alat-alatnya itu akan dijual agak murah. Nah, cuma Cici Mei harus perhatikan kondisinya, masih bagus gitu loh. Jangan yang udah jelek, Cici Mei juga beli. Kalau modal 1 juta? 1 juta? 1 juta ini agak challenging ya. Jadi menurut saya sih, Cici Mei gak, jangan beli steering lagi lah. Kecuali memang bisa nego sampai murah banget gitu ya. Nah, bisa sewa. Tapi ya mau lihat juga sewanya berapa. Saran saya sih mulai dari rumah aja. Bisa jualan online, ya pakai alat brewingnya mungkin pakai French press. French press kan nggak mahal itu. Terus stok kopi sama bahan-bahan mungkin harian aja. Terus kalau tanpa modal, tanpa pinjam, atau tanpa investor? Ini kayaknya lagi ngetes saya ya. Enggak lah. Nah kalau tanpa modal mungkin kita harus lebih kreatif lah. Saran saya sih ya jangan jualan dulu. Kita bangun market kita dulu aja. Seumpamanya kita bangun follow kita di media sosial, ya kan? Buatlah konten-konten yang bagus, seduh kopi, interview orang gitu kan. Brewing coffee mungkin bisa ke kafe orang lain. Pak, boleh gak saya videoin kafenya, cara brewingnya kayak gimana? Aku bantu sharing di Instagram saya gitu loh. Nah, kalau follower Cici Mei udah banyak, itu mau jualan apapun udah bisa. Emang bisa gitu ya? Ya bisa dong. Halo Cici Mei, ya. Gimana bisnis kopinya? Aku gak buka kafe, Kowi. Aku sekarang jadi influencer. Kowi mau endorse gak? Wah, luar biasa kamu.